وأمنت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Itulah beberapa ayat yang akhir bagi surah An-Naml. Dalam ayat ini Allah sebut dan Allah perintah, pada maknanya perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sebut akhir hari yang lagi akan datang berlakunya tiup sangkakala. Tiup sangkakala yang pertama yang menyebabkan semua mati hak yang hidup pada masa itu, sama ada manusia dan jin dan juga malaikat-malaikat dan juga iblis anak-anak cucunya. Itulah akhirnya umur dia. Nah, sebagaimana dia minta, kalau turut dia minta nak hidup, nak mati di tiup sangkakala yang kedua. Tapi Allah tidak terima kerana tiup sangkakala yang kedua itu masa hidup. Yang semua mati itu bila tiup yang kedua akan hidup semuanya. Tiba-tiba dia nak minta situ, kan tak nak mati je lah. Allah Ta'ala terima permintaan dia nak umur panjang, Allah Ta'ala terima. Tapi jadinya setakat tiup sangkakala yang pertama. Itulah tempat habis dia ni. Akan bertemu dengan azab lah dia. Di dunia ni Allah izin kepada itu ikut dia lah. Nak berdakwah macam mana, nak menyeru, mengajak cara mana tu, Allah suruh ke dia. Tapi yang ikut tak ikut dia tu pula pada taufik hidayah Allah. Orang Allah Ta'ala beri taufik, orang Allah Ta'ala jaga inayah, Allah masuk dalam peliharaan Allah, orang tu selamat. Walaupun dikenal juga terpengaruh pada dia, tapi tidak berterusan. Tapi Allah taufik kepada taubat. Kalau orang kufur, beri taufik kepada beriman. Akhirnya beriman mati atas iman. Tepat kira bercara di akhir itulah innamal a'mal bil khawatim. Segala kerja itu kira disudah dengan apa? Tamat cerita dengan apa? Tamat cerita dengan iman, mukminlah panggil walaupun kufur bertahun-tahun lamanya. Bila ditamatkan cerita dengan kufur, na'udzubillah min zalik, panggil mati atas kufur, walaupun beriman jadi panggil murtad, bukan? Aku pula ke situ. Baiklah, walau bagaimana itu secara hakiki, tapi tak ada siapa yang tahu kan kita nak mati atas apa, tak ada siapa tahu. Cuma kita atas iman ni kita berdoa semoga Allah Ta'ala mengkhatamkan kita ini dengan husnul khatimah. Sebab itu kita doa Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, muradnya mati dan iman. Dan minta lagi dengan Allah wala takhtim alina bisu'il khatimah, mintalah jangan kau mudahkan kami ini dengan jahat-jahat kesudahannya ini mati dalam buku. Itu permintaan kita. Perkara sudah selesai. Baiklah. Ini Allah menyata dalam ayat ini. Lalu dia suruh sebut wa yauma. Kalau kau mengaji faedah kau, makna kata yauma ni atas tulis kepada yauma nahsyuruhu. Dan telah kita lalu dulu wa yauma nahsyuruhu
wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawja. Jadi di sana apa yang kata apa itu maf'ul fi'il mahdzuf, kerjanya wazkur yawma. Maka di sini pun sama wa yawma yunfaqu, dengan mana wazkur yawma yunfaqu. Dengan dikata kata yawma nasab tu jadi maf'ul bagi fi'il yang mahdzuf. Jadi uzkur. Sebab hak terjemah dia kata begini. Dan sebut bolehmu ada. Tuhan-tuhan takdir dia panggil amil muqaddar yang mengadik faedah. Wa yawma, jadi walku yawma. Dan sebut bolehmu, siapamu? Ya Muhammad. Hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu sebutlah akan hari. Nabi maksudnya sebut ulimu ya Muhammad akan hari. Hari mana tu? Yauma yunfakhu, hari ditiup, yang ditiup fisku pada sangkakala. Tiup bila tu? Tiup mula. Tiup mula dia telah tu. Mana hak tiup kali pertama tu maksud. An-nafatul ula. Yauma yunfakhu fisku. Karena di sini ada an-nafatul ula. Adapun fil nafatil ula, pada tiup kali pertama. Itu maksud kata tiup mula. Tiup mula, tiup permulaan. Siapa yang meniup? Daripada Israfil. Karena kita maklum dalam akidah kita, dalam akidah kita, kita kena tahu nama-nama malaikat ketua-ketua itu kan. Antaranya Israfil. Maka selain daripada tugas yang lain, khusus untuk dia tiup sangkakala. Jibril bukan tugas dia. Mika'i bukan, dan juga yang Izra'i bukan tugas dia. Tugas hak tiup Israfil. Baik. Lepas tu bila kata hari ditiup, fa'il bakal maklum. Kalau orang mengaji kata Nasarah, dia panggil yunfakhu fi'il mudhari' bina maf'ul. Bila klik ke bina fa'il, yanfakhu, yanfukhu. Mana tiup? Siapa yang tiup? Maklum mereka Israfil. Tak sebut fa'il tu maklum. Hari ditiup, mana hari lagi akan tiup oleh mereka Israfil dengan suruh Allah. Allah perintah selalu lah. Siapa masa tu, dia ada tunggu-tunggu lah. Muka dia pun tak tahu bila. Sebab masalah kiamat tak ada siapa tahu kok. Bila kan masa tertentu. Saya cakap. Tengok, Jibril pernah tanya Nabi SAW. Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'i. Bukan aku yang ditanya itu tahu lebih pada muda. Mana muda tak tahu, aku pun tak tahu. Pak tua tu tak tahu mana orang lain lah. Dia tua tu. Jadi cuma dia tunggu masa bila kereta jelak selalu soalan yang itu. Tunggu. Bukan kita tunggu waktu ni masa tahu juga lah. Just time. Masa waktu lah. Ataupun dia rasa dah hari ni just dia menek dia. Mengikut dalam kira lah. Boleh tunggu masa. Dia dah tunggu kereta. Tuan nak kata sembunyi dan sulit lah tak siapa tahu. Allah tu. Tapi makna yang meniup itu ialah Israfil. Itu makna kata dia tafsir kata tiup mula daripada Israfil. Apabila tiup haji tu macam mana tu? Fafazi'aman. Kalau kita cakap sini fazi'ah ni fi'il madhi, makna telah. Tak kalau tiup telah terkejut. Telah kerana tak ada berlaku lagi. Ada satu balarah Tuhan guna bahasa tu telah. Walah lagi akan. Kanak-kanak tu dengan makna sungguh. Fayabza'u. Bila lagi ditiup, lagi akan terkejut. Anak kita dah. Engkau wayak lagi akan. Lagi akan terkejut. Ini wayak dengan fazi'ah telah. Tu yang mengaji kelima fa'il madhi. Telah mana tak ada berlaku lagi. Ini ulama kata guna bahasa mati ini nak menyatakan perkara mesti begitu berlaku.
akan terkejut, mesti terkejut. Seolah-olah berlaku dah. Maka tak payah fafazi'a, tak payah dengan fayafza'u. Ha, kalau saya fayafza'u, maka lagi akan terkejut. Tapi dah telah terkejut. Ha, sebab kan berlaku dah lah. Karena perkara ni mesti berlaku. Ha, orang kata tidak pun mesti berlaku. Ha, maka saya guna bahasa fafazi'a man, maka terkejut, gemetar siapa? Man fis samawat fa'ifazi'a, oleh mereka yang di dalam langit. Siapa dia? Segala malaikat. Ha, mungkin orang tak tahu apa, kejut lah. Lain pada dah tahu dah esok. Ha, kejut juga. Berdurah ada itu kan. Tapi dah tahu dah esok. Ha, ni orang tak tahu apa. No. Ha, terkejut bih mereka di langit pun terkejut. Dan wa man fil ard, dan mereka yang dalam bumi terkejut. Kalau terkejut, bukan terkejut saja sini. Terkejut yang membawa pada mati dengan terkejut tu. Ha, tu dia. Nah, terkejut, ha, membawa pada mati. Sebab dia tafsir kata mana? Ha, terkejut, ha, mereka yang dalam bumi mati. Ha, dia tafsir. Tafsir terkejut itu maknanya mati. Yakni terkejut mereka itu sebagai terkejut, yakni yang membawa ia kepada mati. Ha, tengok supaya kita minta orang bahasa apa? Bahasa lemah dah. Lemah jatuh. Kau kata dia terkejut kan? Kejut apa selalu? Susah kan nanti suara juga apa tepik. Rakyat berita yang takut ke? Rumah pun. Nah, orang bahasa menyakit jatuh. Hujan ruak. Nah, lemah jatuh ke bergapak. Kalau nak rakyat berita, misalnya keluarga dia mati, tak boleh rakyat ada gaduh dia. Sebab kecek kau naik. Bawa tu ke selur-selur kita ni. Wih, pasal dia lah terkedil dengan ni. Uzur sakit, tak ada siapa nak lah. Tak tegar, tegar lagi semua kanak dia. Oh, sungguh kita ada. Oh, tu berita kata itu ada. Ada uzur sikit tu. Oh, tu kan. Ha, dia tak terkejut. Cuba goyak. Oh, lagi. Ha, ke apa? Oh, ayah dia mohon mati. Tung! Lalu dia jadi, wow. Ha, dia orang yang tak kuasa. Ha, lemah ni wayak apa sikit. Terkejut. Goyak dia terkejut dah. Ni apa lagi dengan tiup begini? Ha, maka terkejut, mati. Maka matilah sekalian yang bernyawa, yakni yang ada pada masa itu. Kita ni di dulu dah. Kau nak ada angin apa itu? Angin tu boleh lah. Itu kan? Ha. Nah, apa tak tahu apa tahu lagi lah. Tak apa boleh koyak. Tak tahu apa tahu. Tapi mestilah itu. Orang ada masa tu kalau kita kaca-kaca dah sampai rumah katakan tanpa itu terkejut pun juga. Ah, kata saya wajak itu dah. Masya Allah, sadaqallahul azim. Qul sadaqallah. Dia kata. Kata oleh Muhammad telah benar Allah. Ah, ni dia cerita sadaqallah. Dia wajak itu begitulah. Yakni terkejut mereka itu sebagai terkejut. Ini terkejut yang membawa ia kepada mati. Lalu itulah maka mati sekalian yang bernyawa. Itu makna fafazi'aman. Fafazi'aman makna mata. Bukan terkejut saja pening. Itu dah lah. Kejut sampai mati. Ada juga orang tak mati. Saya kata illa. Ha, ya, ada yukwin. Banyaklah. Ha, ada kecuali. Illa. Illa man sya'allah. Malaikat mereka yang dikanaki, yang dikanaki oleh Allah. Ha, yang dikanak apa? Kanak akan ketiadaan mati kelima puluh hari. Malaikat mereka yang dikanaki oleh Allah, kanak akan ketiadaan mati dengan tiup itu. Ha, siapa dia tu masya Allah? Ha, tafsir tu baik mari. Mereka itu, baca semula. Mereka itu, siapa mereka itu? Mereka yang dikehendaki Allah akan ketiadaan mati dengannya tu. Siapa dia tu? Antaranya Jibril alaihissalam dan Mikail dan Israfil sendiri hadut itu dan Izrail.
Boleh baca Izrail, Azrail. Sebut baca Izrail, Jabrail. Alaihi mussalam, mereka itu tak mati. Apa dia mereka itu? Yang tiada mati, tiada mati dengan tiup itu. Tapi mati juga, mati lepas itu. Sebab masih lejani umum ratalan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa tu kena rasa semua mati. Izrail kerja dia cabut nyawa pun, dia tiup pun kena rasa juga mati. Tapi tak mati lagi masa tiup tu. Allah mematikan. Sebab semua hakikat Allah memati. Jadi dia tak memati, tak mati lah. Tengok kita dia kata yuhyi wa yumi. Dalam zikir kita dah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Kata doa tak Allah menghidup, Allah memati. Cuma malaikat Izrail, bukan dia memati, dia tukar cabut roh, asing roh daripada badan, cabut lebih. Allah mematikan. Itu. Tapi sekali-sekala Allah juga membasuhkan memati kepada malaikat. Yang calon majah tu lagi. Tengok saya panggil. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Apa itu? Itu Allah Ta'ala isnad. Allah Ta'ala sana memati kepada malakul maut. Dia panggil isnad majah. Hakikat ayat lain kata Allahul ladzi yatawaffal amwat. So hakikat tu Allah mematikan segala nyawa roh. Segala tu Allah mematikan. Maka badan Allah mati, roh bila dicabut tak ada. Baiklah. Kemudian kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah anak Abbas, ialah sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata begini, segala mati syahid yang hidup dalam kubur tiada mati. Sebab mati dah. Kata Zuhri mati dah. Tapi oleh kerana dia ni hebat fahami ke dia, dapat Tuhan lari atau ifami mati. Kan? Lepas tu dalam hadis sebut apa? Sebab dia hidup dalam kubur. Bila cakap lagu ni, orang yang mimpi hidup dalam kubur. Murak-murak dengan kubur tak apa? Barzak. Dah. Cuma panggil kubur, panggil sanak, di segi sahabat saja. Sanak dan sahabat saja. Golik, panggil golik. Mana golik? Orang mati, tanah di kubur. Faham mati dalam tanah kubur? Sedekah orang mati syahid, hak yang syahid makrifah, yang mensyahidkan agama. Itu yang panggil masalah tu hidup. Sebab Allah Ta'ala kata wala taqulanna, apa dia? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u. Mati, jangan kata mati. Mereka adalah hidup. Hidup apa? Tengah tafsir, hidup dalam barzakh. Hidup dalam barzakh. Bukan hidup dalam dunia. Jadi, waktu setengah daripada masa adalah Masya Allah. Maka tiup yang kedua, lepas pada tu, tiup pula yang kedua. Tiup yang pertama mati habis. Sebab ayat lain pula mari. Wa nubikha fil suri fa su'iqa man. Di sana gunungan su'iqa. Sini gunung yang fafazi'ah. Dengan dua kecil tak suka orang. Anu fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Di sana. Tak sini. Fafazi'ah. Guna terkejut. Di sana guna su'iqa. Su'iqa ni pasal tak pesat. Penlong. Tapi makna klik pada mati lah juga. Kalau dia terkejut. Bila terkejut, pesat. Pesat, mati. Tak ada po-hipo ayat-ayat hipo. Maknanya bukan mati selalu. Terkejut dulu. Bila terkejut tu pesat. Pesat, mati. Tengok orang ada ubah lah. Dia sepasang. Cik. Apa ni? Pelo. Mati dah lah. Kira sebab apa yang darah tinggi, yang ni apa tengok-tengok naik darah tiga orang tu. Lewat kecek lah sahabat.
Itu nak hipo ayat. Sini guna fafazi'aman. Bila guna fafa'inqaman. Lepas tu di sana ada sama lagi. Illa man sya'Allah. Thumma nufikha fihi ukhra. Ayat lain pula sebut. Kemudian ditiup. Sini kata. Maka tiup yang kedua. Maka tiup oleh Israfil. Pada kali yang kedua. Ketika itu menghidup segala yang mati. Jadi antara dua kali tiup tu. Tiup sangkakala pertama dengan yang kedua tu. Sengai jarak masa lama mana tu. Al-Hadis pula sebut kata. Antara keduanya. Antara dua kali tiup tu. 40 tahun. Itu dia. Ini kosong. Kata kosong. Ini kuasa lah. Tak ada ikut dia. Hak dia. Tak ada apa lah. Hak dia. Ikut dia lah. Dia menentu masa berlaku sikit-sikit. Tak ada kena tahu tak. Pada la yus'alu amma yak'alu wa hum yus'alu. Tak boleh nak kritik perbuatan Allah Ta'ala. Cuma dia raya kita dengar primer. Sudah. Kalau dah itu ha. Tak percaya dia raya. Kita orang mukmin masya-Allah. Lepas tu sengat antara tiup pertama dengan tiup yang kedua 40 tahun. Dan dalam hadis sebut lagi semasa itu bila Allah Ta'ala nak bangkit semula tu Allah menurunkan hujan. Maka dalam hadis sebut hujan tu macam air mani. Tak seperti air hujan biasa lah. Hujan macam air mani lelaki. Bekak gitu. Turun hujan. Seolah-olah merupakan benih mesiramkan. Bila mesiramkan bumi, tumbuh. Bagaimana kita jadi daripada air mani? Anak-anak cucu ada tu. Maka Allah Ta'ala menumbuhkan. Tumbuh jasad. Cokoh-cokoh di bani macam kulat. Kulat tak kenal lah. Kulat tu murah. Lah ni banyak orang tambah kalau timur berdi kalau bukan tumbuh. Pulak je. Tengok pak. Ni tinggal lah. Bagi kita mengaji kata akhirat aku ni tumbuh. Tak ada roh macam pulak. Pulak roh tak? Tak ada roh lah. Tumbuh. Masa apa menumbuh? Bukan dia tumbuh sendiri. Itu dia. Itu dia. Ni sahabat dengan orang tanah dia tiru tak? Kalau tumbuh kok benar kau gelar. Pulak-pulak kan? Ada siapa hidup tanah pun ada tumbuh. Ini tengok ni gambar yang kita tengok. Inna nahnu muhyil mauta. Dua je Yasinah. Dah ayat ke apa tu? Inna sesungguh kami. Pada taufik nahnu Allah. Hebatnya. Sesungguh kami. Kamilah. Jangan boleh berkata. Jangan boleh balau. Inna nahnu muhyil mauta. Sesungguh kami. Nahnu kamilah. Nuhyil mauta. Kami akan menghidup segala yang mati. Sebab dia royak tu. Sebab kita fikir pula. Tak ada mustahil apa. Harus pada angka. Belum dilik pada janji dia. Kita kira harus sebab dulu kita tak ada tu. Tak ada. Akhir ada pula. Apa mustahil? Tak ada apa-apa. Bila dia royak kata kami akan hidup. Pahat tangan. Wajib aridi kata hidup. Faharuh pada akal semata-mata tilik pada kuasa Allah. Dan hak dia ikut dia lah nak kata ke arah mana. Tapi tilik pada dia janji kata dia akan hidup. Wajib hidup. Ambil orang syak kubur tu. Salah dia pakai bohong dia. Tengok. Tu kita nak menambah keyakinan kita orang mu'min. Supaya kukuh bertambah kukuh. Kejap bertambah kejap. Maka hadis sebut pula kata Allah menurunkan hujan. Bila turun hujan juga. Mana bertimbung lah air. Kita tengok kita hujan 2-3 hari tak serai ke mana hari. Walau duduk di bandar ni pun penuh lah. Penuh. Lepas tu suruh kering. Bila kering tu tumbuh. Tumbuh cakap dah tumbuh hidup. Siapa masuk kat yang keluar tu lah. Allah perintah kepada Israfil tiup. Tiup tu segala ruh kita tu dihimpun dan jasang kekala. Faham. Segala roh hipun dalam tu. Bila siup, juga. Dia tu baik. Tu baik yang sebut dalam hadis sebut. Macam lebah. Nahal. Kita dengar surah ni. Sebab tu sudah lebah. Madu. Kita gambar. Kan madu dia keluar. Sebab dia sangat kuat. Nak pergi ke bukit dah. Dia lalu ke motor punya. Pokok apa.
Takut. Tengok berumah. Oh. Madu dia sini panggilah. Lebah. Ha, dia tubik macam tu. Bila tubik tu lah. Dia masuk badan masing-masing. Tak tukar, tak tukar. Ha, dia kata orang tu, cemoh lah. Cemoh lah. Cemoh lah berimek lah. Apa dah? Tak tukar lagi dia masuk dalam lepjewa kot situ. Dia cari badan dia. Ha, bila masuk tu lah. Ha, tu qiyam. Thumma nufikha fihi ukhra. Fa'idha hum qiyamun yamun. Bila masuk, hidup. Bila hidup tu bangun. Ha, tu qiyam. Ha, tu banyak qiyaman. Dia bangun. Ha, bangun tu tak? Yanzuru. Ha, kat dia tunggu. Tunggu lah. Nak ke mana, nak ke mana. Ha, tu dengan arah. Ha, ada panggil. Apa dia? Nasyar hasyar. Sini wayat kata wa kullun atau hudakirin. Allah yang ayat lagi kata wa kullun, dan bermula sekalian mereka itu. Sekalian mana? Sekalian mereka yang di langit dan mereka yang dalam bumi. Klik pada ayat mafis samawati wa mafil haf tadilah. Bila hidup mari dan kata, dan bermula sekalian mereka itu, sekalian mereka yang di langit dan mereka yang dalam bumi. Hak ada masa tu dan apa dia, hak semua dulu-dulu semua tu. Hari kiamat tu atauhu, kemudian daripada hidup itu atauhu, datang segala ni, datang oleh sekalian mereka itu. Hu akan dia. Dia siapa dia? Raja Allah. Ha, akan datang kepada Allah. Tapi dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik kepunyaan Allah, ikut dia lah, menggah dia, dan kita semua akan pulang kepada dia semuanya. Hanya atauhu, semua tu datang akan Allah. Itulah bila datang ke Allah, hal keadaan mereka itu dafirin. Hanya hal keadaan mereka itu yang hino sekalian itu. Dafirin aiswawirin. Maksudnya datang yang keadaan hino semuanya. Habis dah lawi kebesaran, habis dah lah kelebihan. Kelebihan. Haa, masa tu tu. Nak diklakor la yatakallamuna illa ma azina lahur rahman wa qala sawabah. Tak bercakap malaikat tu hai hak faizik. Dia tak kata malaikat sawah. Kata hak tu tak ada dah membelok kekong. Nak menipu, hei tak ada dah. Haa, kan malaikat tengok lah lah. Haa, tak ada dia ni cari jalan lagi nak bohong lah hanum. Haa. Dafirin, hal keadaan mereka itu bakik tak no? Ya hino-hino sekalian. Tiada kebesaran. Ha, kita tepu pakat tak pakat. Tak ada kebesaran. Dan tiada kekayaan. Dan tiada kemegahan bagi seorang. Tak ada kemegahan, kekayaan, kebesaran tak ada. Hanya bagi siapa? Hanya apanya? Yakni yang tersebut daripada kebesaran, kekayaan, kemegahan hanya bagi Allah semata-mata. Dua je, tak ada bagi yang lain. Sahabat tuan-tuan tanya, limanil mulkul yaum. Ha, semasa belum ditiupkan kali yang kedua. Ha, saya akan tanya, bagi siapa kerajaan hari ini? Siapa jadi raja hari ini? Senyap tak ada punya jawab lah. Jawab apa? Kau boleh. Ah, Allah Taala jawab ni kata singa Allah kuyata tu malaikat jawab. Kata singa Allah sikit jawab. Lillahil wahidil qahhar. Hanya bagi Allah. Yang esa, yang maha keras, yang maha kuasa. Ha tu. Baik. Sahabat yang kita Islam ni tak ada lupa akhirat. Kerja-kerja punya lupa itu kalau boleh jadi selamat kita pun tak nak jadi kerja kau kaya banyak. Tak ada lagi boleh ingatlah. Nah, ha, tengok-tengok. Supaya orang nak kita ni sekian-sekian. Ha, susah lah. Okey, kau pun ingat dah. Dan mereka pernah pasal pun. Ingat tu, ingat tu. Kita pun nak makin ada beringat. Ingat sungguh. Ingat sungguh. Ha, tu salah pergi makin. Lupa, lupa. Bermaksa benar-benar. Ha, tu bukan benar saja. Benar-benar. Tu kita kerja tu. Bermaksa benar-benar. Ha,
Itu banyak suruh tu. Jangan-jangan lah tengok ulat. Jangan-jangan bukan juga bisa sekali. Kita pun ingat. Tu dia. Pagi tadi salah maka jadi semua tilpa tu perik. Bukan perik saja, perik jambu. Melayu kita pun macam-macam juga. Rasa lah. Perik jambu dia kata. Ini tu. Ini pedang kita disuruh ingat ke akhirat ni. Sampai hadis tu kita ingat membanyak ingat ke mati. Kerana dengan ingat mati dia paling kata apa? Pertama kita terperanjak daripada maksiat. Tidak ada lagi kebesaran dan tidak ada kekayaan dan tidak ada kemegahan bagi seseorang. Hanyalah bagi Allah semata-mata kebesaran, kekayaan, kemegahan itu. Klik pada hakikatnya begitu. Tapi jika kita lupa lalai, dia rasa kita kaya. Nah, kalau dia orang kaya ni bangga dengan kekayaan. Mana rendah tu orang-orang pakai miskin. Kata pula ada yang muka. Kata Allah banyak pada yang muka. Yang kata Allah, Alhamdulillah. Ingat. Itu Al-Izi ya, majak yang pakai hak sungguh. Nah, hak sungguh siapa dia? Al-Ghani. Allah Al-Ghaniyul Mughniyul Mani'um Bob. Nama Tuhan begitu. Al-Ghani yang maha kaya. Kita bukan Al-Ghani, Abdul Ghani. Cuma Tuhan zuhir kekayaan kita panggil orang kaya. Jadi bangga sangat. Dia tarik habisnya. Begitu juga apa dia lagi? Kebesaran. Tuhan Al-Kabir Akbar. Tak kita kan? Tapi Tuhan zuhir ke kebesaran diri kita boleh panggil. Kita ni orang besar. Ini jadi orang besar. Kita tengok dia jadi orang besar. Berhabis. Habis umur kah? Pergi baca. Ada dia pun. Pula ni ada dia pun. Kita dia nyaku. Tak ada dia pun. Dulu besar. Dia hormat. Tak gitu kan? Orang turut kita. Berhabis. Habis. Habis lah. Sudah. Kalau sahkan lah. Oi, ada dia pun. Tapi gitu nafsu ni ada yang berebut semua-semua. Nafsu rasa dia lah. Itu dia. Kemegahan. Tak juga kemegahan. Kemegahan sifat Allah Al-Azamah. Baik. Kemudian Tuhan kata lagi tuju kepada mukhatab. Dan wataral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau lihat kalau kita tuju ke Nabi, dan engkau lihat ya Muhammad, tuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada hai mukhatab apa saja, kalau ada masa tu mu tengok kata akan segala bukit jibal. Aku tengok akan segala bukit tu. Tahsabuha. Hal kada aku tengok kata. Jamidatan. Bukit dia tetap. Suka kata. Ketika tiup sangka kala tu. Suka kata bukit tu tetap. Kau besar. Nah. Padahal sungguh saya kata. Waiyatamuru. Maksudku kata tetap ketika tiup sangkakala yang lama. Dan ini padahal. Dia panggil wawul hak. Wadiya wawul hak. Wawul mana hak. Dan ini padahal. Huwa padahal. Ia, 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 ia segala bukit kok sungguhnya. Tamurru. Apa tamurru? Ya tafsir hanyum ia. Besar bukit itu hanyum. Hari itu saya kata besar bukit tu hanyut. Tuhan bani pula hanyut sebagai hanyut apa? Marras sahabi. Kau panggil mahkul mutlak. Tamurru marras sahabi. Hanyut seperti hanyut awal. Awal hujan. Awal yang mengandungi hujan. Yang dipukul oleh angin. Dengan awal yang dipukul hujan. Kadang-kadang hari itu. Udah lah. Allah maksud kamu tahu. Ada kita dah tengok semua lah awal tu. Lagi musim barak ni kat nak buat rumah pula. Tak ada nak lari. Tu awal. Maka tu habannya bukit sikit lagi akan hanyut semua tu. Sebab awal hanya aku dah tengok tu. Allah. Ya raja. Lepas tak terkejut anak. Kita tengok selama itu terkejut.
Siang melacak lagi lah. Ya. Ha, kita dah Allah itu. Ini bukit hanyut. Seperti hanyut awan hujan yang dipukul oleh angin. Hingga mana semua bukit nak? Hingga jatuh bukit itu. Ha, ya hanyut nak mana hanyut semua bawa dia angin dah. Lepas tu jatuh tu. Apa jatuh tu tak hancur kemarau. Ha, bila jatuh tu, jatuh atas bumi. Bila jatuh atas bumi, maka jadi rata bumi. Ha, dia jatuh ke jadi ketaburan. Pak tepat lemah, jadi sama. Pak tepat tinggi, pupuk dia dah. Jadi sama parah-parah bumi. Allah. Jadi sama rata, rata bumi. Tiada tinggi, tiada rendah. Tak ada bongok pergi ke orang lain. Kalanya ada bambu situ, ada lubuk sini. Tak kita kan? Haju, genok situ. Allah, itulah dia. Allah Ta'ala cerita hal-hal yang lagi akan datang. Ha, lepas tu dia kata pula, sun'allahillazi atqan. Ha, sun'allahillazi atqan. Ialah apa afqana kulla syai. Itulah apa itulah yang tersebut daripada tiup yang kekala yang buat dia mati sekejap mati dah. Itulah perbuatan Allah. Apa itulah? Apa itulah perbuatan Allah? Menghanyutkan bukit-bukit dan menghancurnya bukit. Jadi rata bumi-bumi. Supaya kita dah baca Al-Waqi'ah dah. Nah. Nah. Apa dia? Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajjah. Wa kanatil jibalu. Ahwa bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Akhir itu ayat. Fa kanat haba'an munbassa. Jadilah ia bukit-bukit farus. Jadi haba'an. Jadi habu yang bersaburan. Ini satu pemuruh. Macam debu. Itulah perbuatan Allah. Allah itu ialah Allazi, ialah Tuhan yang atqana kulla syai. Tuhan yang menyempurna kejadian tiap-tiap suatu itu. Tiada berubah. Malaikat dengan kehendaknya, dengan kehendak Allah. Aduh, berubah itu, berubah itu. Kulit pada semua dia kehendak semua. Sampai tengok apa yang berlaku, tubik di mulut, subhanallah. Ha, kita mengaku lah semua. Ha, subhanallah, maha suci Allah. Masya Allah, ila bagaimana telah anak. Lalu dia. Ha, ada cerita. Ha, yang paling tersapar pada surat. Innahu khabirun bima taf'amun. Sebab apa Allah itu yang meneguhkan, yang menyempurnakan kejadian semua perkara itu? Bahwasanya kerana bahwasanya Allah itu ialah Tuhan yang amat ketahui, yang amat pandai, yang amat bijak, khabir dengan barang yang dikerja oleh mereka itu. Ha, terjemahan ini tak masuk dengan ayat ini. Kalau yang masuk dengan ayat, terjemah macam mana? Ha, barang yang dikerja, yang kerja oleh kamu. Tu bima taf'alu. Apa dia terjemah bima tak manut taf'alu dengan kerja oleh mereka itu? Ha, di sini berhajat pada kena tengok kiraan. Nah. Ha, mana ini jumlahan yang kira'ah lain. Ha, sebab di tafsir Jalal ini, dia jumlah tak kira'ah Abi Amri. Maka Abu Amri dia baca, innahu khabirun bima yaf'alun. Dia baca dengan iya. Ha, dia ada malaikat itu, baca dengan iya. Orang lagi kata, dome wa'ib. Ada pun kira'ah kita jumhur baca tab anu dengan tab atau mukhatab menjumuh barang yang perbuat oleh kamu. Nah, tapi jumhur yang dikerja oleh mereka itu
Salat Jumaat dengan kiraat. Siapa baca gini? Abu Amri dan Ibnu Katsir. Dalam qira' yang 7. Nah, qira' 7 tu kalau dia baca dengan ya Ibnu Katsir dengan Abu Amri dengan kiraat Al-Makki, Ibnu Katsir dia orang Mekah, dan kiraat Basri dia orang Basrah Iraq, Abu Amri. Mereka dua ni baca innahu khabirun bima yaf'alun. Baru dia mahu masuk. Ialah bahwasanya Allah Ta'ala ialah Tuhan yang amat ketahui, yang amat bijak pandai, bima dengan barang taf'alu, yang kerja, kata kita cuma tak berhenti dalam yang kerja oleh kamu. Kira kita ni dan kerja oleh mereka itu, mereka itu kena kembali pada segala hamba al-ibad, sama ada yang kerja baik yang mukmin dan juga yang kubur. Apa hakmu kerja Allah amat tahu. Allah amat tahu. Oleh itu man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawmajirin aminun. Barang siapa yang mendatang, yang mengerjakan dengan kebajikan-kebajikan, siapa-siapa kerja kebajikan, balahu, maka baginya ni, maka dapat baginya khairum minha, maka dapat baginya pahlanya. Tak baik-baik mana kebaikan terbaik. Pahla baginya, pahlanya, nyok kebajikan, khairum minha minal hasanah. Wahum, dan mereka itu min fada'i aminun, takluk pada min fada'i, takluk pada amin. Mereka itu siapa? Barang siapa yang datang kebaikan itu, mereka itu kita lakukan dulu yang aman sekalian, aman daripada terkejut hari itu, hari kiamat. Ini Tuhan menyata, Tuhan Mah di sini kata orang yang mati di atas iman, orang yang apa amal yang baik, dia akan rasa dapat amal daripada terkejut. Amal daripada terkejut. Daripada terkejut besar dia amal. Maksud siapa? Yakni, nak tafsir nak hurai lagi. Yakni datang hari kiamat dengan kalimah La ilaha illallah akhir kalamnya. Dan kata ini, kata setengah ulama tafsir, ba'at yang dikerjakan dia oleh hamba. Orang ini dia kata, wahum min faza'i yawmajizin aminu. Jadi aminu na min faza'i. Orang itu yang aman. Aman daripada itu. Itu mana kata ini, ba'at yang dikerjakan dia oleh hamba. Tapi kerja kerana Allah. Ya ada kerana Allah tu. Kerja tu kerana Allah. Mana ikhlas lah. Kata dia, orang itu dapat Allah dan dapat aman daripada azab hari kiamat. Ada pot kejuhan ni dah masuk dunia lagi. Tu dia. Bila dia mengeri ke sana, dia pengen duduk di sempadan antara dua tiup sangka kalut. Salah ketika tu bertenang. Kalau orang kafir ke seksa pun ketika tu tenang tak. Banyaknya suku orang uzur sakit tu tak tidur kan. Kodoh petepik tu beradur tak tidur. Orang berkawal jatuh apa tu tak tidur. Cuma dekat buku pak nak kena kan. Dia angin ketika tu dia berdara malam tu. Orang sakit ketika dia tidur malam tu. Dia tegak tidur. Kita akan jaga pun boleh tidur. Dia salah. Apa tu? Tepat nak kejut ketika tiup saya kali yang keluar. Sampai bila tiup saya kali yang keluar, tiup hidup. Hidup itu terkejut kata. Kita ketika kata hidup, amin daripada terkejut. Bila dia gitu dah. Apa tu hadis dari surah Yasin kata? Apa dia? Terus kita. Apa dia? Mamba'as anahumis. Apa dia? Apa dia? Wa nufikha fis suri fa idza hum min al ajdathi ila rabbihim.
rabbihim yansilun. Dilepas hidup hari tu ke, dia cerita. Qalu, berkata mereka itu, ya wailana, siap dah weh kita. Weh lah kita. Berat lah weh kita. Kita cakap dengan weh tu dah. Siap lah weh. Orang salah, ya lari, ya terlepas, bapak terlepas. Siap weh kita. Ya wailana. Siap lah weh kita. Berat lah weh kita. Man ba'atana, man ba'atana, siapakah membangkitkan kita mimma rukadina, dari tempat tidur kita ini? Siapa? Sahabat mana tadi ya? Bahaya menjadi lenak. Kalau pun dia pernah azab pada zat, dikasih zat nawi rahatik pada zat. Bila pak tidur yang kedua, dia bertanya, siapa membangkitkan kita dari tempat tidur ini? Sahabat kita serta saja lah. Man ba'atana mimma rukadina. Seperti hadza ni jawab dari pihak Allah. Allah suruh mereka jawab. Inilah hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah barulah janji oleh Tuhan kata baki-baki inilah. Wa sadaqal mursalun. Ni benar Rasulullah ayat itu mudah kata Rasul bohong. Inilah weh. Tuna sebab dia kumpul kita yang meminat apa. Tapi ada juga setengah tafsir kata sama kita. Apa yang bagi kita? Hantar apa? Hantar apa yang ada ni? Jadi tanya biasa sejenak. Itu dia. Nanti pun tak tanya apa yang semua Mekah lah. Orang yang tak sehanda weh. Tanya biasa sejenak itu lah. Walau bagaimanapun itulah termasuk dalam pegangan rukun iman kita yang kelima, iaitu beriman dengan hari akhir. Maksudnya itu, hanya ada hurai ini masalah itu. Rukun iman kita itu beriman dengan hari akhir. Kemudian apabila begitu, Fahad kata pula Rasulullah balik-balik memaksa. Wa man ja'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar, dan barang siapa yang mendatang dengan kejahatan, apa kejahatan? Kufur dan syirik. Baca aja ajawi kalau Arab syirik boleh lah tu. Kufur dan syirik. Jika ada yang lain pada Allah berhak disembah ataupun sebutannya sembah yang lain pada Allah, syirik. Jadi maka kubban, baca mana tu? Maka di jalan kerja tu mohon di bahasa surat ada disembam tu bahasa surat tulislah tu. Si mim ko mim sembam. Terkejut apa? Sembah. Habis jangan menulis juga waktu lewat. Si mim ya. Aku nak baca apa? Semih sama ika apa tu? Ayuh kena tulis bahasa surat ni kelima dia ni. Sembam. Disemamkan. Lepas kita kena dengar orang Jawa dia cakap dia turut surat. Itu tak boleh tahu kelima tu. Disemamkan. Tak apa kamu nyemekan. Kita kata itu lah. Budak ni kak, nak sembah kak? Sembah saya kata. Disembam. Itu kubat Arab. PM mandi minum apa pun. Fakubat wujuhuhum. Tak kala fa'il itu jamak wujuh, maka didata ke alamat tak ni. Fakubat wujuhuhum. Maka disembamkan muka mereka itu. Disembah finna pada dalam dengan aku. Menyembah ni faham. Dia turun muka dulu. Terus sembah. Kalau turun kaki lutut, punggung lutut, panggil apa? Panggil sembah ada lagu tu? Tak. Panggil turun lutut. Ada turun lutut lagu tu tak? Dia terturun, terturun. Betul. Lutut turun, lutut. Dia panggil tegur lagu tu. Ni mata pung pala tu dulu. Itu panggil semam. Ada juga panggil nyukur. Nyukur. Allah tu bahasa-bahasa. Maka Quran guna. Orang ni akan disembah ke muka. Bukan tahu biasa. Tahu biasa menyembah. Hina lah benda. Hina lah.
Disemakan muka mereka itu, mereka itu klik pada man. Hum itu klik pada man, iktiba makna. Cukup tadi juga. Tadi dia sebut falahu, rajakkan man, itu iktiba lafah. Sahabat dia kata dengan mufrad tak tahu, falahu, falahu, hu rajakkan man. Manakala dia keluar, wahum, hum tak tahu wahua. Itu panggil rajakkan man juga, ra'i makna. Mari di sini wa man jaa bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum muka-muka mereka itu mati rahimahno lagi di samping tempat dah wa dan dikatakan bagi mereka itu dan dikatakan bagi mereka itu bila sembah sudah dah kata ulang lagi dikata akan mereka itu. Kata apa tu? Sebagai orang kita kampung. Payah ni dah. Jangan kita kata. Nak wayak kata dalam bentuknya mengkeji. Menghina. Tapi jangan kita cakap. Apa dia? Tempulat ke apa dia? Tempelak. Nah, ada kalau tempelak nak ada kita cakap. Muni. Muni mulut pelak tu. Ya. Mulut pelak-pelak saja kok. Mulut hudung. Bukan hudung yang inyong dah. Kecek apa tamu. Kecek hudung. Mulut pelak tu. Siapa kau nak pergi mana? Mungkin saya kalau pergi mana mobil bulu esok tak bawa dia dah. Mulut pelak ni tempelak. Tu tempelak. Apa ada lah? Mana akhir dikata ni kata dalam bentuk menghuduk. Bukan kata muji, kata menghuduk. Arab panggil tabki kan. Kalau Arab dia panggil kata. Lagi akhir dikata wa yuqalu lahum tabkitan. Akhirat esok akhir dikata pada ahli dengan aku. Kata secara mana? Secara tabkitan ay taubikan nak menguji, nak mencelakan. Nak mempelakkan. Nak ayat yang memuduh lah. Dia maksudnya tempelak. Yang ini katanya bagi memuduh. Bagi menguji. Kata mana? Hal tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Hal asal istifham. Tapi dengan makna nafi, panggil istifham ingkari dengan makna nafi. Sebab dia cuma tiada. Kalau Arab dia tak sihat, ma. Lepas kita nak tahu kata istifham makna nafi, nanti illa belakang. Ada istisna belakang. Hal tu jizawna illa. Kali kita nak jumlah saja, adakah dibalahkan kamu selain daripada barang yang kamu amalkan? Dia lupa tanya. Jawab. Kalau tanya, adakah dibalahkan kamu itu dibalahkan barang selain daripada hijau? Jawab, dah ada. Semua hak kami kena balas, hak kami hijau berlaku. Tapi itu makna dia. Harma tidaklah dibalahkan kamu illa malaikan. Tiadalah dibalas akan kamu illa malaikan mabarak yang ma untung ya ada ya adalah kamu tu tak malu telah kerja mesti telah mesti dikuntun ya telah kamu ayo dah amalaka barang ya adalah kamu ya telah kamu kerja akan dia semua hendak balas ni balas kamu kerja lah kau ni tak ada kata balas kamu tak kerja kan apa balas bagi hak tak kerja hak tak salah dia balas salah ini zalim zalim mustahil atas Allah. Inna rabbaka apa dia wala yuzlimu rabbuka ahada. Saya ayat dari surah Kahfi tu. Saya kata mana? Wala yuzlimu rabbuka ahada. Dan tidak buat zalim oleh Tuhanmu Muhammad akan seorang pun ahada di sana kira halaman Nabi. Allah tidak buat dia buat zalim buat nyanyi ke seorang pun dak. Sahabat kata sini tidak dibalas ke kamu mereka apa buatlah kau. Dah ada tamu tak ada hidup bubuh-bubuh sama-sama tak ada nyawa dah orang. Orang lain salah dihelai kat orang lain.
Orang tua kata gelang makan aku ialah getah orang lain. Dia tak ada ni main pula akhirat esok tak zalim. Apa dia kata? Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malu. Tu pula surah Yasin ada. Fal yawma la tudlamuna. Fal yawma la tudlamu nafsu syai'a. Wala tujzauna illa. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malu. Supaya klik di sana guna nafsu itu. Wala tujzauna illa. Ini hal tujzauna. Hari yang nafsu. Ini Quran yang kerja itu lagu itu sini. Nah, saya kata fal yawma. Pada hari ini, hari kiamat. La tudlamu nafsu syai'an. Tak dibuat oleh akhir diri seorang. Kodok. Syai'an sedikit kodok. Tak sah ke banyak, sedikit kodok. Pokoknya, sahabatlah dengan adil. Dengan adil. Bila adil, orang ni salahnya ni. Salahnya ni. Apalagi bila kupu, oh, tu kak dia janji dah, dia tak ampun sama sekali. Kena atas janji dia, mana? Janji apa yang adil lah tu. Habis tak ada, saya balas dengan zalim, tak ada, hanya dengan adil. Tapi orang ada salah, dia maaf, tu kemurahan dia. InsyaAllah tu dia kata, ya arhamarrahimin, irhamna. Dia minta kesiaplah, ada. Kesiaplah. Ada doa kita biar rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan semata-mata kesiaplahmu. Dengan semata-mata kesayanganmu. Bila mu saya kak, sikit banyak salah pun tak buat kira lah bila mu saya. Kita dah minta lah tu kan. Tapi nak sebab kukuh, dia tak maaf, dia tak ampun. Maka dia mengekalkan dengan kau lah, tak apa-apa, tak ada zalim sikit aku. Mereka tak ampun tak. Allah 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 juga dia. Itulah kita selaku hamba bila dengar akhirat kita cara baca ayat surah Al-Fatihah ke makna dia tak nisi nama tu dia getah baca kalau kita tu juga dia faham kita berdiru. Nah kita ni baca sedap lah tengok orang mula kita tak lah Allah Allah. Nah itulah dia. Itu ayat yang ada ceritakan hubungkan dengan kita masa akan datang beginilah walaupun tak kaya sekalipun. Baiklah, jadi ini pertama yakin bagi kita. Maksudnya cukup dulu kita kat itu innama umitu an a'buda rabbi an a'buda rabbaha hadzal baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in. Ini ayat ni syukurlah Allah perintah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia awak orang dia tekan dia dak apa ajak dia suruh turun suruh buat ramai-ramai maka dia jawab aku disuruh bawa aku sembah ke suai. Wallahu a'lam.